Halo, good morning semuanya. Apa kabar? Nah, ini udah pagi lagi. Kita mau nganterin Amer sama Alia mau sekolah. Ini ada Opa. Ada Opa, ada Alia. Halo Alia. Good morning. Amer. Oma. Selamat pagi. Mau sekolah ya? Good morning semuanya. Selamat pagi. Mau ikut sekolah. Ini semuanya mau nganterin anak-anak sekolah dekat dari rumah. Nanti lihat aja ya. Amer. Tuh Amer masih bete, dia masih ngantuk. Oke, ketin aja ya. Udah sampai sekolah Amer. Udah sampai guys, mau nganter Amer dulu ya. Oke. Amer masih bete, santerin dulu. Oke, guys, ini kita lagi di sekolahannya Amer, mau jemput Amer sama Oma sama Opa. Tuh, Oma tidur kayaknya. Ngantuk. Habis makan ngantuk deh. Oh, jam ini soalnya udah jam 1:30. Terus di sini panas banget. Di sini hari ini itu berapa derajat? 36 derajat. Panas banget jadinya. Ini kita lagi market. 36 derajat. Ini lagi market. Ya udah turun. Biasanya ini sampai 40 derajat kalau jam-jam segini. Sekarang udah lebih turun. Nanti mungkin akhir bulan Oktober udah 30-an derajat kali. Udah mulai masuk musim dingin. Tapi sekarang masih panas. Ini hari ini udaranya cerah banget, nggak hujan karena di Dubai musim panas kemarin nggak hujan, hanya beberapa kali. Kita lagi ada di depan sekolahannya, depan sekolahannya Alin, depan sekolahannya Amer, nungguin. Go inside. Apa? If you put flower in your hand and you put water in your I cannot see you, sayang. Mama. Ini kita udah sampai rumah ya, teman-teman. Okay, guys, ini aku udah sampai rumah. Tadi habis jemput Amer. Nanti jam 4 sore baru jemput Alia. Di sini panas banget. Alia sama Amer itu sekolahnya kan beda. Jadi nanti kita mesti jemput Alia lagi ntar jam 4. Jam 4 sore. Ini baru sampai rumah. Mau ganti baju, mau makan siang dulu ya. Enak gak? Nice? Watermelon? Like it? Ya, yeah, I like when you like my iPad. Mama, Mia. Nanti mau ikut jemput kakak Alia gak? Jam 4. Hah? Mau ikut? Jemput Alia? Opa ada semangka tuh, Pak. Si Amer doyan semangka ini. Yummy. Yummy, Sah. Nanti Opa, mau ikut? Opa, Opa, you want? Iya, Opa mau itu. Nice. Mau ikut nggak jemput Alia? No. No. Kalian mau di rumah? Di rumah aja sama Opa. Ini Hia. Kau singkat. Opa makan empe. Makan semangka. Sama. Opa juga sama kayak Amer. Sah? Semangka. Same like you. You juga mamam kan? Mama anjay. Oke, teman-teman, ini sekarang aku lagi mau jemput Alia, cuman pengen kasih tahu aja quick retouch yang biasa aku pakai sebelum jemput Alia. Aku sih simple aja, biasanya nggak pernah pakai bedak, setiap hari paling cuma pakai moisturizer. Tadi pagi aku udah pakai moisturizer ini. Nah, sekarang paling kalau untuk mau retouch lagi, biasanya aku pakai pensil alis. Buka dulu ya, nggak kelihatan pensil alis. Aku retouch. Tuh, biasa aja, nggak usah terlalu tebel juga. Aku nggak begitu
nggak begitu suka kalau untuk hari-hari biasa. Terus paling aku pakai lipstick. Aku ada beberapa lipstick, tapi biasanya tuh yang sering aku pakai hari-hari itu yang ini. Ini itu dari mana? Dari Estee Lauder. Estee Lauder nomornya 130, ini yang nude. Pakai ya. Udah. Tadi oh ya, tadi lupa ininya. Pensil alisnya ini aku pakai Dior, tapi pakai, kalian pakai apa? Merek apa aja sih enggak terlalu masalah ini, karena aku udah punya udah lama banget. Juga belum habis-habis. Ini yang warnanya 32. 32 dark brown. Udah, biasanya tuh hari-hari aku ini aja, cuman moisturizer, paling aku pakai alis sedikit dan pakai ini. Lipstick. Itu aja sih biar nggak begitu pucat. Dan karena di sini kan panas banget, jadi aku biasa pakai lipstick biar bibir aku nggak kering. Ini juga lipsticknya biasanya aku nggak beli yang matte, aku beli yang selalu ada kayak masih glossy gitu, jadi biar bibirnya juga nggak kering. Karena kulit aku juga sensitif, biasanya tuh kering, jadi aku harus pakai moisturizer, dan biasanya aku pakai lip balm atau ini. Terus paling aku pakai perfume. Perfume itu aku juga punyanya kecil-kecil. Ini ada dari Miss Dior juga. Sama ini itu Arabic perfume. Aku biasa beli di ada toko di sini, lokal shop gitu, banyak yang jual Arabic perfume. Biasanya mereka di sini sukanya tuh yang aroma oud atau wood gitu. Ini aku kebetulan aku punya ini mix, ini floral. Kalau wood itu biasanya aku pakai malam pas dinner, karena wanginya itu strong banget. Jadi kalau pagi-pagi atau siang-siang gini, biasa kalau aku mau keluar aku pakai. Sekarang kita pakai yang mana ya? Pakai ini aja deh. Pakai ini. Biasa aku cuma apply di sini aja, di tangan. Dan gini aja. Terus usapin ke badan sedikit. Udah deh. Gitu aja. Nanti aku pakai abaya di sini. Kalau yang mau tahu, biasanya aku kalau keluar itu selalu pakai abaya. Abaya itu udah kayak seragam aku sehari-hari ya. Jadi abaya itu biasa sih kayak baju panjang. Biasanya tuh aku pakai warnanya hitam di sini yang biasa aku pakai. Tapi any color, maksudnya warna apa aja selain hitam tuh juga nggak masalah. Nanti kalau untuk abaya mungkin aku nanti akan adain vlog tersendiri, nanti biar aku jelasin. Nah, ini udah hampir jam 4. Aku mau jemput Alia. Alia hari ini pulangnya jam 4 karena dia ada latihan tenis. Ini udah jemput kakak Alia tuh, udah pulang hari ini. How are you, Alia? I'm okay. You're okay? Is it okay we're going to supermarket first before we go home? Yeah. How was the tennis? Terus oke, Alia udah selesai tenis. Sekarang aku mau ke supermarket dulu, mau beli jajanan sama nanti buat masak makan malam. Ikutin aja terus ya. Oke. They're having it for Halloween already, Alia. Look, ini udah ada pumpkin buat Halloween. Cute ya. Berapa harganya itu? 10 dirham. Let's go. Mau beli apa? Alia ambil apa? Oh, ini harga berapa? Alia mau beli apa ya, Alia? Cupcake? Yeah. How much is the cupcake? This one, I think. 11 dirham. Okay, you want that? Yeah, for school. Okay. Maybe I can take it with other varieties. Which one? This one, the mixed one? Okay, what else? Huh? Opa likes this one. Take this one? No, this one. The chocolate. Get it? Take this turkey.
Tempeh. Where's tempeh? Oh, yeah, there is tempeh there. No, but it's okay. We can buy the organic tempeh. What else you want for tomorrow? Alia wants. Huh? Cashew? Yeah. You want that one? Is it? Okay, how much is the price? 24. Okay, if you like this cashew. You don't want? No. Why? It's expensive. Okay. What else you want to get? For school? Seaweed. Okay, let's go see seaweed, guys. Alia? Seaweed? I didn't find the one I want, but I this one, la. This is what? Ah, this is wasabi. It's not nice. This one's golden. This is what? This is golden. Teriyaki, that one. This what? Is what? This is sea salt. Sea salt. You like the sea salt? Mm, I'm gonna go try. Okay. This one. Apa kita ambil yang besar. What else? Let's see if they have. You don't have the cheese. Kalau saya cek. Kakak Alia lagi mau ambil corn. You want the corn? Which one? Yeah, this one. This? Yeah. This one. What are you gonna make with the corn? What was it called again? Yeah, corn with mozzarella cheese. Corn with mozzarella cheese? This is what? Oh, that is onion. Okay. Okay, sekarang aku udah sampai di rumah. Tadi nggak tak videoin soalnya repot bawa barang-barang. Terus tadi bawa apa? Tas sekolahan Alia juga. Nggak aku videoin juga barang-barang tadi yang aku beli. Karena lupa. Terus tadi Alia udah makan siang, Amr lagi tidur. Ini aku mau kasih tahu hari ini kita belanja itu tadi habisnya itu 207 dirham 30 sen. Itu kalau dirupiahin itu sekitar mungkin hampir 700 ribu ya. Jadi itu aku beli nggak begitu banyak ya, cuma berapa item nih, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cuma 13 items aja. Ini tadi karena Alia minta, dia minta jajan untuk bawa ke sekolahan. Terus tadi sekalian aku beli apa, mortadella untuk Amar, sama, bukan mortadella apa ya tadi, smoked beef untuk Amar dan nanti aku mau masak salmon untuk makan malam, nanti suami aku pulang malam. Nanti lihat nanti aja bisa di videoin atau enggak ya. Oke. Okay. Guys, ini tadi udah aku bumbuin semua. Tinggal mau aku kasih ini apa lemon sedikit. Ini bumbunya gampang, tadi cuman onion salt, aku kasih oregano, ini biar wanginya enak. Terus ini cayenne chili powder, ini gak pedes ya. Terus tadi kasih garam juga, dilumurin garam. Garlic powder. Satu lagi sama black pepper. Semuanya dicampur di sini sama olive oil. Dan terakhir itu tadi aku udah kasih tau loh, aku kasih rosemary sedikit biar wanginya enak. Oke, kita mulai aja. Aku mau masukin ke air fryer. Nah, ini semuanya serba kilat aja karena Akil udah deket mau pulang. Ini nanti tinggal aku masukin ke air fryer. Ini juga aku masukin ke air fryer. Tuh, tinggal masukin. Air fryer aku setting
takut gosong ya, 160 aja. Terus waktunya itu 10 menit aja. 10 menit match dua-duanya dan ini start. Udah deh gitu. Nanti aku mau bikin sausnya ya. Apa aja aku lagi lebihin butter. Terus kita mau masukin ini susu. Susunya kira-kira aja ya guys. Kita cukup. Oke, tunggu sampai mendidih. Terus ini aku masukin apa? Tepung terigu. Terus kita ini aja kita aduk-aduk tuh ya guys. Ini bikin saus. Pegangin deh, Oma. Nih. Terus masukin garam secukupnya. Ini garlic. Terus ini apa? Black pepper. Guys, malu-malu nih di center, soalnya nggak pernah makan di center kayak gini. Oke, kita makan dulu ya. Oma Opa tadi udah makan, karena ini udah malam juga, anak-anak udah makan semuanya. Tadi karena nungguin Akil aja, jadi kita makannya belakangan ini. Oke, guys, kita makan dulu ya.